Dalam freestyle football, ada beberapa teknik dasar yang harus kamu ketahui dan harus kamu pelajari agar kamu bisa menjadi seorang freestyler. Yang pertama, juggling. Juggling adalah memainkan bola dengan kedua kaki tanpa menjatuhkannya ke tanah. Untuk memulai belajar freestyle, juggling adalah trik pertama yang harus kamu pelajari. Minimal, kamu harus bisa melakukan juggling sebanyak 50 kali dengan menggunakan kedua kakimu. Yang kedua, sit down. Sama seperti juggling, bedanya teknik ini dilakukan dalam posisi duduk. Yang ketiga, neck stall. Neck stall adalah salah satu trik dasar untuk menguasai teknik upper dalam freestyle football. Kalian bisa coba pertama kali dari posisi foot stall. Kemudian, lakukan langsung dari posisi juggling. Yang keempat, round duel. Jika kamu sudah bisa melakukan juggling, maka trik selanjutnya yang harus kamu pelajari adalah round duel. Trik ini dilakukan dengan cara memutari bola. Pertama, coba lakukan dari posisi foot stall. Kemudian, lakukan langsung dari posisi juggling. Yang kelima, crossover. Crossover adalah trik yang dilakukan dengan cara sambil melompat dan menyilangkan salah satu kaki. Yang keenam, combo. Seorang freestyler wajib untuk bisa melakukan combo. Combo adalah menggabungkan beberapa trik secara berurutan dan dibutuhkan latihan yang rutin untuk bisa menguasai combo. Yang ketujuh, selamat mencoba.